Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya mau buatin tutorial jedak jeduk yang di JSpectre itu ya, yang profil 3 dimensi itu ya, 3D itu ya, yang ada yang viral di TikTok lah. Ya pokoknya itulah, kalian sudah lihat sendiri kan, soalnya banyak juga yang ngetag minta dibikinin tutorialnya, jadi baru saya bikinin ini sekarang ini ya. Jadi mohon maaf kalau jelek nanti ya. Jadi sebelumnya jangan lupa juga buat di subscribe, di like, dinyalakan juga untuk notifikasinya, dan share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian yang mau belajar ngedit ya guys ya. Dan jangan lupa juga jika kalian punya Instagram dan punya TikTok, jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya, ada di deskripsi linknya ya guys. Jadi nanti kalian tinggal klik aja, nanti itu akan pindah ke aplikasinya tersendiri deh. Nanti tinggal kalian follow dan follow. Jadi jangan lupa di follow di subscribe ya guys ya. Karena satu subscribe dari kalian itu membuat saya semakin semangat untuk membuat video-video menarik tentang tutorial guys. Anjay. Yaudah lah, gak usah berlama-lama lagi ya. Di sini kalian langsung aja klik icon plus ini. Kalian play di 60 fps ya. Di 16:9 ya, kalau udah kalian buat proyek aja. Dan di sini pertama-tama kalian masukin dulu aja ini musiknya nih cuy. Nah, untuk musiknya nanti ada di deskripsi ya, kalian cari aja. Tapi di sini saya lebih milih untuk mengekstrak. Nah, jadi di sini kalian tanda-tandain dulu aja nih beat-beatnya nih. Untuk cara nandain beatnya, kalian klik aja nih icon ini nih. Nah, icon gitu ya. Nanti kalian tinggal klik aja gitu. Sama kalau di iOS kalian klik aja nih. Ini garis-garis enter dia muncul sendiri gitu. Pokoknya nanti kalian tanda-tandain dulu aja ya. Nah, kalau udah ditanda-tandain, kalian balik dulu nih ke titik nol. Di sini kalian masukin foto profil kalian. Nah, contohnya kayak gini ya, foto profil kalian, bukan yang ini cuy. Nah, yang ini maksudnya nih, foto profil kalian ya. Nah, ini kalian panjangin dulu aja nih sampai detik 336 nih. Nah, pokoknya boleh pakai profil kalian, boleh pakai pokoknya gitulah, boleh pakai punya kalian, boleh pakai punya doi kalian. Itu juga kalau kalian punya doi, kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa, nggak usah nangis ya. Nah, di sini kalian di detik 149 sini kalian mainin move and transform dulu guys. Kalian mainin dua ininya nih, untuk zoom sama untuk movementnya nih. Jadi saya contohin ya, ini kita kasih tanda dulu nih. Terus di bit selanjutnya, di detik selanjutnya baru kalian zoom nih. Kalian zoom, misalkan mau zoom ke bawah sini. Nanti untuk kurvanya kalian pilih yang ketiga, terus ini kalian giniin. Nah, ya gitu ya. Dua-duanya guys, dua-duanya. Nah. Terus di misalkan di selanjutnya di sini mau zoom ke karakter, terus di sini mau zoom ke sini, pokoknya di detik apa? Di detik terakhir, di terakhir sini nih. Di 336 sini kalian pindahin ke atas, terus kalian zoom, kalian zoom. Pokoknya zoomnya ke karakternya guys, ke foto profile kalian. Nah, ini sebenarnya saya udah ada di contohnya, udah jadi nih. Tunggu nih, saya pause dulu. Nah, ini udah jadi nih. Jadi yang terakhir itu zoom itu ke sini guys. Nah. Apa foto profile kalian kayak gini nih contohnya nih. Dan kalau udah di sini, kalau udah di zoom kayak gini, kalian gandain dulu, gandain satu layer. Nah, terus di sini kalian pergi ke detik di 336, di sini kita pilih yang potong ke bagian kiri ya. Jadi tinggal kecil gitu tuh. Jadi tinggal kecil gini doang. Nah, terus musiknya kita hapus, ini kita klik, kita pindahin yang ini. Nah, terus kita ekspor sebagai PNG ya, PNG gitu. Ntar kalau udah diekspor, di sini kita hapus, terus kita balik lagi. Nah, ini kita masukin nih di sini nih. Masukinnya pelan-pelan. Canda pelan-pelan. Nah, contohnya gini ya. Ini enggak sesuai, soalnya ini saya udah buat sih, cuman ini kan sebagai contoh aja gitu kan. Nah, nanti jadi ini kalau udah kita panjangin aja. Jadi yang itunya udah saya hapus. Jadi ini saya cuma contohin aja kan. Nah, terus kalau udah di sini kita biarin aja kayak gini dulu. Kalau udah kita back dulu, kita pergi ke aplikasi selanjutnya nih. Aplikasinya itu namanya background eraser. Kalian jangan salvo sama wallpaper saya ya, karena saya dikit lagi mau nikah sama dia. Terus sini kalian masukin aja nih. Kalian masukin foto profile tadi nih yang udah diekspor sebagai PNG ya. Nah, terus di sini kalian pilih auto, kalian bisa pilih auto, manual, repair. Nah, kalian mainin di tiga ini ya. Jadi untuk auto itu kalian misalkan nembaknya ke sini nih, door. Nah, ntar dia langsung kehapus gitu guys. Jadi di sini kalian sisain aja kayak nama clan-nya, kayak apa ya, icon-icon kayak gini nih. Jadi yang kayak warna-warna background belakang gini ya nih, kalian hapus nih, kayak gini. Nah, kalian hapus ya gitu ya. Ntar kalau udah misalkan kalau kurang rapi, kalian pilih aja manual, kalian hapus sendiri aja nih. No, kalian hapus sendiri gitu kan.
Nah, kalau nanti kalian save aja ya. Kalau kalian save nih ada klik down, ntar kalian klik aja gitu biar ke save gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan ada kesalahan, kayak misalkan kalian salah ngapus gitu, nah kalian klik aja nih. Nah, gitu tuh. Nah, klik ini nih yang tanda panah kayak gini nih. Nah, ntar dia tuh akan kembali lagi gitu. Nah, jadi kalau udah kalian balik lagi ke aplikasi Helix Motion-nya. Nah, ini sebelumnya kita tambahin efek dulu ya. Nambahin efeknya itu kita pilih balik layer atau flip layer. Itu ada di 3D efek 3 dimensi, balik layer atau flip layer ya. Cuman bahasa Inggrisnya itu flip layer. Ya gitulah. Nah, jadi kalau udah di sini untuk balik layernya, kita kasih tanda dulu di awal. Terus di selanjutnya di sini misalkan kita ubah dulu ke -3. Nah, terus di selanjutnya di sini kita ubah ke +7. Kalian gunainnya 7 aja ya guys, ya enggak usah banyak, gua sampai 10 gitu. Ya terserah sih, kan di sini saya cuma contohin aja gitu. Dan kalau udah di sini kalian lengkap satu kasih tanda, lengkap satu kasih tanda, lengkap satu kasih tanda, pokoknya gitu-gituin ya guys ya. Lengkap satu kasih tanda gitu. Nah, terus selanjutnya di sini baru nih. Ini kan +7 tuh. Nah, terus di tengah-tengah sini kita ubah ke -7 gitu, kebalikannya gitu, coy. Karena tadi kan udah kita kasih tanda lengkap satu gitu ya. Nah, terus kalian apa? Balikin aja nih lawan jenisnya. Jadi plus, jadi minus gitu kan. Nah. Kalau udah kalian kasih kurvanya mulai dari sini nih. Dari sini nih. Nah, sini kan kasih kurva pilihan ketiga nih, kalian naikin aja gitu. Nah, kalian kasih kayak giniin aja gitu kan. Nah. Kalau udah di sini kita masukin efek efek kita masukin foto profil kita yang udah dihapus tadi guys. Nah, ini kita panjangin ya, terus kita salin, kita apa salin nih efeknya nih, balik layernya ke atas. Nah, terus kita ubah nih ya di move, bagian move and transform ya kita kasih tanda dulu di awal. Terus di sini nih kan tadi kan kita mulainya dari minus ya, jadi berarti kalau awal mulainya minus berarti kita geser ke kanan, kan geser aja dikit gini. Terus selanjutnya di sini kita geser ke kiri. Terus selanjutnya kita geser ke kanan. Nah, nanti untuk kurvanya samain aja kayak tadi guys. Apa kayak tadi gitu ya, yang ketiga gitu. Nah, biar dia tuh kayak gini guys, nah tuh. Jadi kalau kita kalian mau apa? Dari kalau balik layernya ini mulai awal sudutnya minus, berarti kalian geser dulu ke kanan. Kalau balik layer awalnya plus, jadi berarti kalian geser ke kiri dulu ya. Jadi nanti kalian geser dulu aja gitu ya sampai akhir gitu, cuy. Dan kalau misalkan udah di sini, kalian pilih foto yang bawahnya, kalian pilih efek yang namanya itu inner blur atau buram dari dalam, itu ada di blur nih, buram dari dalam atau inner blur. Nah, di sini untuk kekuatannya kalian naikin aja nih jadi 200 lah. Ya, suka-suka kalian dah, mau berapapun itu deh. Ini di 100 deh, 100 deh, jadi 100. Terus untuk literasinya kalian naikin aja 3 sampai 4 gitu, bebas lah. Terus kalau udah untuk foto atasnya nih kita kasih efek pertajam ya, itu ada di blur nih, pertajam atau sharpen. Nah, untuk kekuatannya sih kita naikin dikit aja nih jadi 1,20 ya. Untuk radiusnya kita ubah jadi 2,0 lah. Terus kalau misalkan udah di sini nanti kalian tinggal ekspor aja nih, kalian ekspor, kalian tungguin sampai selesai. Kalau udah kalian balik lagi di sini, kalian hapus semuanya kecuali musiknya ya. Kalau mau ngapus kenangan juga boleh ya, ngapus kenangan boleh juga kalau kalian mau. Dan kalau udah di sini kita masukin aja nih video. Lah, ya udah kita ekspor. Nah, ini udah saya bikin sebenarnya tuh. Nah, terus di sini jangan dipotong-potong dulu ya. Kita main miring-miringnya dulu, guys. Nah, kapal miring, kapten anjay. Nah, ini kita misalkan kalian mau mulai dari detik di 444 misalnya. Di sini kita kasih tanda, terus di depannya baru kita kasih tanda lagi, baru di sini kita ubah misalkan kita mau ke atas nih, miring ke atas gitu. Terus untuk kurvanya kalian pilih aja yang ketiga, ini kalian naikin aja nih sampai atas. Nah, terus di sini kalian mau sampai mana nih miring-miring ya, misalkan mau sampai detik di 741, yaudah di 741 kalian kasih tanda. Terus di 753 di depannya atau di bit depannya baru kalian ubah ke 0, terus kalian kasih kurva pilih yang ketiga dan ini kalian naikin. Nah, terus misalkan kalian mau miringin lagi di detik sini sampai mana gitu, terserah, pokoknya bebas ya guys ya. Ya kalian main-mainin aja gitu miring-miringnya. Nah, terus baru kalian potong nih, potongnya mulai dari detik 336 sini nih. Nah, kalian potong-potong gini nih,
potong-potong, atau dalam bahasa KinMaster itu bagi di playhead gitu guys. Bahasa KinMaster enggak tuh. Nah ini kan potong-potong aja gini lah ya sampai akhir gitu. Nah kalau udah di sini kita balik dulu ke potongan pertama. Di sini kita pilih tambahkan efek, kita tambahin efek ubin atau tilas, itu ada di distorsi warp. Di sini kita nyalain aja mirrornya, cukup nyalain mirror. Kalau udah di sini kita tambahin efek lagi ombang-ambing atau skelet, itu ada di move and transform ya. Terus untuk sudutnya di sini kita naikin dulu aja sekitar di 90. Untuk frekuensinya kita turunin jadi 1,50-an lah. Terus untuk magnitude-nya kita kasih tanda dulu. Di sini kita naikin jadi 160 sampai 180, itu terserah kalian. Kalau udah kita tekan, kita geser ke kiri dan kita kasih tanda lagi. Ini kita ubah ke 0, kita tekan, kita geser ke kanan. Dan untuk kurvanya pilih yang ketiga. Ini kalian naikin setengah, cuman agak kenaikan ada apa sedikit naik lagi guys gitu. Dan kalau udah di sini kita cari efek lagi. Kita tambahin efek yang namanya itu paparan gamma atau exposure gamma ya, itu ada di warna dan cahaya. Nah, terus di sini kita kasih tanda dulu. Ini kita naikin exposure-nya jadi 1. Kalau udah kita tekan, kita geser ke kiri. Nah, kita kasih tanda lagi, kita ubah exposure-nya jadi ke 0 atau kembali lagi seperti awal. Kalau udah kita tekan, kita geser ke kanan dan kita pilih kurva, pilih yang ketiga. Ini kita naikin aja ke atas. Dan ini kita naikin ini kita geser dikit gini. Nah. Terus kalau udah di sini kita tambahin efek lagi yang namanya itu kalian pilih blur. Kalian cari buram gerak atau motion blur. Nah, di sini untuk tone-nya kalian naikin aja sedikit ya, jadi 1,30 lah. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal salin aja. Kalian tempelin ke semuanya. Ke semuanya kalian tempelin pokoknya ya sampai akhir gitu. Dan kalau udah di sini kalian kalian balik ke potongan awal ini nih. Nah, di sini di awal ini kalian tempel, kalian hapus semua kecuali ubinnya. Terus kita tambahin efek, kalian pergi aja nih ke distorsi warp. Kalian cari aja yang namanya itu riak bundar. Nah, terus kalian kasih tanda, untuk frekuensi kita kasih tanda dulu nih. Frekuensinya kita turunin aja nih jadi 2 ya. Nah, jadi 2. Mana sih? Nah, jadi 2 gini. Terus kalian longkap 1 menit jadi di detik 1.00 sini, baru kalian kasih tanda lagi dan frekuensinya kalian ubah ke 0. Nah, untuk kekuatannya di sini kalian naikin aja jadi 0,100. Terus untuk radiusnya kalian fullin aja sampai 0,80 gitu. Nah, ntar dia akan kayak gitu, guys. Nah. Terus lupa. Ini bukan sampai detik 1, guys. Apa? Ini riak bundar ini frekuensinya jangan di detik 1,30 maksudnya detik 1,30 jadi 1 menit lebih setengah gitu. Nah, biar dia tuh nanti kayak gitu guys. Nah, terus selanjutnya di sini kita tambahin efek lagi, yaitu kalian cari aja ke blur, kalian cari yang namanya itu Gaussian blur atau nggak ada taunya sih emang namanya Gaussian blur. Nah, terus di sini untuk Gaussian blurnya kita kasih tanda dulu di awal. Di sini kita naikin sedikit jadi 240. Terus di detik 1,30 baru kita ubah ke 0. Nah, ntar dia akan kayak gini guys. Nah, ini udah jadi, nanti tinggal kalian ekspor. Kalau kalian mau tambahin coloring boleh. Kalau saya coloringnya cuman kayak gini doang nih. Ini kita tambahin kotak gini nih, konsep kotak. Terus kita fill screen, kita tambahin efek. Kita pergi ke lainnya, kita pilih salin latar belakang atau copy background. Terus kita cari efek lagi yang namanya itu skema atau vignet. Itu ada di Matmax NK. Nah, skema atau vignet. Nah, di sini untuk ukurannya kalian bisa naikin jadi 130. Nah, terus untuk roundness-nya di sini kalian pentokin aja ke kiri, fitternya pentokin ke kanan, kekuatannya pentokin ke kanan, tin-nya pentokin ke kiri. Nah, biar dia tuh kayak gelap gitu tuh. Nah, ini tinggal kalian panjangin aja gitu. Nah, udah jadi gitu. Ntar tinggal kalian save. Oke, mungkin segitu aja tutorial kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya. Jadi jangan lupa juga di subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Dan share sebanyak mungkin. Oke, goodbye. Goodbye, see you next video guys. Dadah.